Next question, tak mak? Perlukah kita macam try hard sangat, paksa sangat anak muda ni involve? Bukankah dia orang macam lantaklah aku nak join umur berapa pun, aku nak ambil tahu umur berapa pun tak kisahlah. So macam mana, tak mak? Bagi saya ni bukan isu paksa atau tidak. Kita memang tidak boleh paksa orang untuk melibatkan diri. That doesn't make sense lah. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah we have to educate them. Ini adalah perkara yang penting sebab as I said, politik ni adalah suatu perkara yang menyentuh menyentuh kebebasan dan juga kualiti kehidupan semua orang. So kalau kita menjadi individu yang tidak peka tentang politik negara, tidak faham politik negara, sekadar mungkin kerajaan cakap okay, saya dah tolong rakyat, lepas tu kita pun dah happy, kita dah hurray, padahal banyak lagi kerajaan boleh lakukan, kita tidak menjadi suatu individu yang kritikal, maka sampai bila-bila kita akan rasa hidup kita tak akan meningkat, hidup kita tak akan kualiti kehidupan kita tidak akan akan jadi lebih baik. So this is the reality and we have to explain this kepada anak muda. So ni bukan isu paksa atau tidak, tapi ini adalah isu adakah kita boleh memperjelaskan the value atau kita boleh try to convince anak-anak muda dekat luar sana that there is a value to being involved in political thinking dan there is a value of being of paying attention atau menjadi peka tentang policy dan politik negara. So that is the fundamental discussion for me. Bukan paksa tapi encourage. So Tama ada apa-apa nak add lagi tak berhubung dengan soalan tu? Bagi saya is a very simple thing lah. Dia ibarat kita nak minta orang bekerja lah kan. Memang tak bekerja tu satu hak. Kan kita nak jadi unemployed ni satu hak. Tapi kalau kita tak ada kerja, cara cari duit, cara nak cari apa nak bayar makanan, cara kita nak bangunkan negara kan. So there is a difference between kita nak kita memang tak paksa dia orang tu kerja, tapi kita memang kena buat orang sedar bahawa memahami atau melibatkan diri dalam politik tu kadang-kadang kita boleh ibaratkan sebagai as important as bekerja kan, kerana apabila polisi-polisi yang ditentukan oleh kerajaan memang akan akan melibatkan atau it will involve your life directly lah, dari segi pekerjaan anda, dari segi industri yang anda bekerja. So kalau anda tidak rasa politik tu atau polisi-polisi yang ditentukan kerajaan tu penting, it is something that that NGO-NGO seperti Undi 18 atau NGO anak muda lain perlu keluar sana dan perlu educate lah anak-anak muda yang mungkin tidak sedar tentang perkara ni. So I think that's something that's quite important.